ada tanggung jawabnya. Mengemban tugas itu ada tanggung jawabnya. Di antaranya yaitu syahidah, ada mubasyirun, ada nadhirun, ada da'iyan, dan ada sirat dan munirun. Kalau syahidah yaitu menjadi saksi sebagai seluruh umat di hadapan Allah di akhir kelak. Nah, jadi Nabi Muhammad ini menjadi saksi atas umat-umatnya. Enggak hanya Nabi Muhammad enak rek dadi rasul. Wah, sangar ngono arek-arek iki. Nah, jadi dadi rasul itu ada tanggung jawabnya. Lalu yang kedua mubasyiron, yaitu memberi kabar gembira kepada umat yang beriman. Untuk proker saya yang selanjutnya adalah memperdayakan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan hasil bumi di desa Pekanden untuk meningkatkan imun seperti kencur, kunyit. Nah, sekarang saya ini sedang memanen kunyit bersama warga Pekanden. Desa Pekanden untuk meminta izin menempelkan pamflet yang berisi tentang komposisi membuat jamu kunyit asam. Setelah itu, saya mengajak warga desa Pekanden untuk membuat jamu kunyit asam. Lihat di sini, saya memberdayakan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan hasil bumi di desa Pekanden untuk meningkatkan imun. Oke, di situ ada yang memarut pertama-tama tadi, kunyit yang sudah dipanen, kita cuci terlebih dahulu sampai bersih. Habis itu kita kupas, habis dikupas kita parut menggunakan parutan tradisional. Tidak di blender ya, agar warnanya lebih keluar. Setelah diparut, kita peras menggunakan kain. Nah, jangan lupa
Kalau ada yang memeras, ada juga ya yang menyiapkan air asam jawanya. Air asam jawanya itu diremas-remas ya, diremas-remas lah, diremas-remas hingga warnanya menjadi coklat seperti ini airnya. Tuh, tinggal biji-bijinya saja. Setelah itu kita peras lagi perasan yang kedua, hingga perasan yang ketiga, hingga warnanya tidak ada warna kunyitnya. Kita peras di wadah atau tempat yang nantinya kita mau rebus ke dalam kompor. Kita campur air asam jawanya sama perasan kunyitnya tadi ke dalam satu wadah. Habis kalau sudah penuh wadahnya, nah tuh kita kasih gula putih. Siapkan gula pasir putih juga ya. Ketika sudah matang, bisa langsung diminum. Rasanya enak loh, asam sama ada manis-manisnya. Bisa juga dinikmati dengan dikasih es batu. Ketika diminum,